Halo semuanya, kembali lagi ke channel Antena TV. Hari ini kita bakal lanjutin lagi game Blair Witch. Yaudah, langsung aja kita main. Halo guys, jadi ini gue dari masa depan. Jadi kemarin tuh gue udah record episode ini, cuman tuh ternyata gameplaynya gak kerekord, cuman facecam-nya doang. Sedih, jadi gue harus ngulang lagi. Tapi reaksi gue kemarin ada yang lucu sih. Jadi sekarang gue bakalan nge-play facecam gue yang kemarin dicampur sama gameplay yang baru ya. Ada yang lemparin kerikil, jadi gue siap-siap deh ya. Bukan kerikil, kerikil. Anggap aja gak denger apa-apa. Gak denger apa-apa guys. Ngeri ya. Baru mulai udah begini loh. Aduh tuh ada bekas apa lagi kan? Fuses. Oke, ini kembali ke gue lagi di masa depan. Gimana reaksi gue? Dudul kan ya cuma mati listrik doang kaget. Oke, jadi ini tuh ada generator yang rusak. Terus kalau di nyalain itu malah jadi lebih serem. Going blind. Malah jadi kedip-kedip gitu guys, jadi gue matiin aja ya. Jadi kemarin tuh gue nyasar nih di sini, gue muter-muter gitu, nyari-nyari barang, nyari-nyari jalan. Tata jalannya cukup mudah. Ini gue ambil dulu nih. Nah ini kalian bisa baca, jadi tuh di sini ada ciri-ciri orang yang apa sudah mengalami pengalaman traumatis. Dia tuh jadi nggak mau membahas pengalaman itu, terus dia jadi kayak sering mimpi buruk gitu deh. Terus dia apa namanya, emosinya mulai numb, kayak jadi nggak peka gitulah intinya. Terus jadi agresif gitu-gitu. Terus dia orangnya intinya jadi nervous gitulah, mungkin kayak canggung, kayak semacam itu. Jadi ini menurut gue sih ini tentang kita sih, tentang si tokoh utamanya. Oke, nah dari sini tuh jalan ke atas. Terus kemarin pas pertama kali main, gue takut banget guys main di sini soalnya gelap banget. Tapi berhubung gue main jadi gue tahu. Nah, ini belok ke sini. Terus nih ada patung. Eits. Ambil patungnya. Each one is more twisted than the last. Terus nih kalau menurutku patungnya kayak orang di rumah sakit jiwa gitu nggak sih, yang tangannya diikat kayak gitu. Kalian setuju nggak? Nah, udah terus habis itu kita jalan sini deh. Masih bulik. Oh, ke kanan ya, ya. Sini. Sebenernya masih serem sih. Padahal udah lihat, udah main lebih tepatnya. Terus gue sempet bingung nih harus kemana. Terus berarti ini naik nih ke sini, tiang listrik roboh. Nah terus ikutin tiang listrik lagi ke atas. Nah. This one is barely holding up. See if there's anything to salvage. Oh, menurut gue sih ini alat yang mirip sama yang kita mau pakai itu, guys. Nah, terus ini ada ininya nih. This should do it. Ada, yay. Oh, terus dekat sini ada yang bikin kaget, guys. Ada gubuk, liat deh. Tuh. Gue lupa ada yang ngagetin gak ya di gubuk ini. Ada. Doktek. God damn it. Banyak banget ya teammate-nya dia. Oh, terus ini baca deh guys. Jadi di sini dikasih tahu kalau kita bisa pakai night vision dari kamera itu. Tapi belum dipakai kayaknya sih, tapi takut. Paling serem bukan night vision nih, mana ya?
Terus notifikasinya kayak cuma bisa lihat di bawah gitu. Gak bisa digedein guys. Jadi aku bisa kekacau ini, aku bisa gila ini. Yalah. Jadi kalau mau diem-diem menurut tulisan itu tuh kita pakai kamera itu. Pakai senter kan nggak stealth ya. Makanya turunnya kemana ya? Lupa kan? Ya nyangkut. Mana jalan turunnya? Oh itu dia. Nah biasanya kita tinggal balik ke barik lagi kan? Balik ke kereta yuk. Lari aja deh takut. Jangan ada yang ngagetin, please, please, please. Tinggal terus nggak ada apa-apa, nggak tahu deh. Camp ini penuh kejutan. Oke, kita udah sampai ke kereta. Kereta kita nih, gerobak. Oke, okay, by the way karakter kita kalau lari terus bisa capek, jadi kayaknya harus di save kita energinya. Jump up, boy. Oke, ayo kita ke Camp A. Kalau nggak salah namanya Camp A. By the way, kalian nggak apa-apa nggak sih kalau gua kayak gini udah kelewatan rekor. Tapi jadi ngerekod ulang dan reaksi gue jadi gak genuine gini sih, sebenarnya sedih. Tapi ya mau bagaimana lagi guys. Maaf ya. Oke, kita udah sampai. Iya benar, PMA. Turun. That's our stop, buddy. Sekarang kita udah punya dua alat yang dibutuhkan buat nyalain ini. Aduh ini ya, kalian lihat deh. Ini kan pintunya nutup ya. Terus kalau gue sambil nonton, serem loh. Mana ya? Bentar-bentar gue kesini biar kelihatan. Kalian lihat serem loh pas ini ya. Mana nih? Lihat tuh, ngeri gua. Udah lihatnya masih merinding, padahal udah tahu. Pintunya kebuka sendiri guys. Aku coba yang nunjukin loh, tapi aku ketakutan lagi. Serem ih. Oke, ini kita pasang-pasangin alat yang tadi kita udah dapet. Tadaaa. Terus kemarin gue setau gitu, tapi ternyata bener. Eh, macet. Oh, ada dog tag. It's all my fault. They said it wasn't, but I know the truth. You're all... It's my fucking fault. Sudah. Nih. Kemarin gue bingung, gimana sih cara nyalain apinya. Terus gue setau aja nyalain kameranya. Bener loh. Caranya mundurin. Kayaknya nggak di video kali ya. Ya harus mundurin tetep manual. Mana nih? Nih, ini kan nyalain api kan? Ada tuh nyala guys, mantep gak? frame rate-nya agak drop ya. Ini kayaknya sih kayak apa dipas-pasin keju gitu kemarin. Apa namanya? Meternya kita harus pasin supaya dia hijau. Nah, sambil digerakin tuh ini alatnya gerak. Jangan kamera. Eh,
kayak main cooking mama guys, yang kalau kompornya kita pas-pasin itu. Cooking mama. Lama juga ya, kemarin kayaknya selama ini. Sudah kelar. The road's clear. Hop on, buddy. Back on track. Now let's find that bastard. Nah, kemarin itu gue berhentiin sampai sini nih. Sampai gue naik keretanya itu, gue berhentiin soalnya gue takut. Tapi berhubung udah main dan jadi cepet kali ini gameplaynya, mau nggak mau guys, gue harus ngelewatinin rel ini. Kita benerin dulu tracknya ya, supaya kita bisa lurus. Karena kita belokin ini tracknya, jadi kita ke kiri kan. Sekarang kita kan mau lurus tuh. Oke, moment of truth. Apakah kita bakal dikagetin? Come on, buddy. Bullet. Bullet, help me, bullet. Temenin gue guys, kesumpah takut banget. Oke lah, mari. Astaga, ini ngebut banget. Ngebut banget. Jembatan lagi ya. Ini loading map sepertinya sih. Guys, keretanya memelan sepertinya. Ini gede banget. Oh, tiba-tiba agak terang dikit. Sawmill. Oke, kita bener. Oh, ini yang ada gulung-gulung itu ya? Monster gulung-gulung. Iya, guys. Be out of here soon. Bisik lagi kan. Baru tadi dapet sinyal gambarnya. Still with me, boy?
Okay, good boy. Kita nggak lihat center. Ngeliat bulat. Okay, good boy. Ada bisik-bisik lagunya, takut. Yang tadi dapat sinyal, bisa telepon. Nah, tuh kan sinyalnya banyak. Telepon, Jess. Hey, Jess. Nung diangkat. Hey, yourself. What's that? Oh, you know, just checking in. Checking up on you. How are you? Wow, that was smooth. You're a regular Don Juan. Oh, hey, let's see, you run around a dark, muddy forest for a while. It doesn't really help with your romancing skills. Kemarin gue udah sempet telepon Jess dan ngomong kayak gini juga persis. Tapi gue teleponnya malam-malam. Jess, I... Padahal gak ada sinyal, tapi kok bisa minum really messed up going on in these woods. Okay. If you're trying to scare me, it's working. Sorry, I can't explain it now. I wouldn't even know where to start, just... Listen. Whatever it is you want to tell me, you can do it once you get back, okay? I am. Yeah, you're right. Ellis, I don't know what you've gotten yourself into, but you can always leave. Just rest of you see. Time to no one will think any less of you for it. Betul. Kayak gini juga buat apa, kan? Can't. Sendirian. Sorry, Jess. I gotta go. Tambahin sayatinya kan ya jadi mantul gitu kan. Seharusnya ajak siapalah, jangan sendirian gitu loh, berbahaya tahu. Jadi memakan korban si sheriffnya kan gara-gara nyariin dia jadi. Terus kemarin dikasih tahu cara buka voicemail di sini. You have one new message. Dan kayaknya voicemail tuh kalau gue play pas si saat-saat yang kemarin serem sih. Oke. Okay. Ayo kita turun. Get off, buddy. Buddy, kamu temanin aku. Aku takut. Sumpah sih ini desain apa? Hutan dan atmospheric lightingnya segala macam bagus banget sih. Keren banget pakai di film. Woi, apa itu? Item-item. Oh, tuh kayaknya semak-semak render. Oke. Yeah. Ellis, hey. You okay? You sound out of breath. Telepon Jess lagi no, kita. It's nothing. And everything I... Okay, I know I'm not making any sense right now, but that's the thing. I think I'm starting to lose it, Jess. I see these things and I don't even know if they're real or not. I don't know which is worse. It's, hard to explain. Memories. Bad memories. Listen to me, Ellis. You've been through a lot, more than anyone I know, but you survived. Because you're strong. And you will get through this. I know you will. You will, Ellis. You know, I know you won't turn your back, so I won't ask you again. Just, once this is over, call me if you want to ride home. Thanks, Jess. For everything. Jess sweet banget ya. By the way guys, di depan ada rumah dong. Ada gubuk begitu, bagaimana ini? Bulat. Bulat, aku mau ngelus kamu dulu. Come here, boy. Yeah, good dog. Yeah. Yeah, good dog. Good boy. Apa sudah dilus? Good dog. Yaudah deh, mungkin belum bisa. Dan bilang buatnya error lagi. Oke, enggak. Kemarin sempat error lagi, guys. Oh, kita harus sampai sawmill. Itu sawmill, guys. Kita bukan gubuk. Dan seperti kita harus muter ya. Soalnya ini tutup. Jadi gue mau cek dulu. Siapa tahu ada kayak dokter atau apa gitu ya. Oke, enggak ada. Iya, bulat. Iya. Kita belok sini ya. Aduh, lompat.
Kirain bakal aja miskir. Wow, bulat kamu. Berenang. Good. Guys. Itu bosan kayunya keliling dong. Iya, 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 iya. Aduh, 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 takut. Sumpah ini bagus banget sih. Ini bagus banget sih tempatnya. Kalau nggak serem gini sih bagus. Mau ngapain? Apa tuh? Botol vape kah? I hate when people do that. Oh, botol sampah. Kirain buat apa tuh yang vape-vape itu kayak gini. Gua berlumut. Kayaknya sih berenang sini adem, tapi abis itu masuk angin. Apa itu sih suara kayak ada suara ikan? Ram. This is it. The place we were looking for. Suara kayunya bikin kaget. Iya, iya, bulat. Iya, aku mau lulus kamu dulu boleh? Aku takut. Aren't you a handsome boy? Oh, so cute. Bisa tiduran. Lucu. Oke, dia lari langsung. Ini ada genset dong. Mana nih? Nyuruh nyalain genset. Ini gede banget lagi nih, buset. Berbahaya sekali nih ya. Tiap nyalain genset, fix ada monster sih. Jadi, siap-siap saja teman-teman. Mana puterannya? Yuh, udah siap belum? Udah siap? Oke. Oh, gawat ini. Gak ada monsternya. Aku jadi lebih takut kan sekarang. Mati nih. Pulang. Aduh, rumahnya ada dua lagi kan. Bingung harus mulai dari mana. Mau cek pinggir-pinggir dulu, takut. Patung lagi. Itu diketnya pakai apa ya? Siwit. Oke. Okay. Gimana caranya nyangkut mau? Harus puter ya, nggak bisa. Aduh, baiklah. Aduh guys, gue gak sanggup kayaknya. Episode kali ini sampai sini dulu ya, ya ampun. Paling kayaknya entah kenapa gak ada apa-apa sebenernya, cuman kayak gini doang. Cuman rumah diem gitu, tambah lampu aja aku takut. Soalnya menurut gue game itu hebat banget ya, kayak bikin sesuatu yang gak terduga terus nih. Kayak genset kan selama ini kalau nyalain selalu ada monsternya kan, kali ini gak ada, padahal kita udah duga ada. Terus menurut gue yang keren sih yang kemarin sih yang naik kereta itu, awal-awal gak dikasih jumpscare, tiba-tiba di jumpscare pas lagi naik kereta kan kaget ya. Yaudah deh, kita lanjut ya episode selanjutnya ya. Mungkin dalam-dalam sini ada apa deh pas ini. Mungkin puzzle lagi sih, tapi please lah jangan ada yang ngagetin semoga. Yaudah, jangan lupa untuk klik like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan episode selanjutnya ya. Bye.